Yayasan Pendidikan Budi Utomo Gading Mangu yang bernaung di bawah DPD LDI Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menghelat upacara bendera untuk memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Upacara tersebut dihadiri oleh para guru, pengurus pondok, dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Dalam kesempatan tersebut, Camat Perak Supriyono mengingatkan betapa pentingnya semangat gotong royong untuk memajukan bangsa dan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Setiap tanggal 1 Juni kita disegarkan, kita diingatkan kembali akan pasal-pasal dasar bangsa Indonesia, bahwa Pancasila merupakan salah satu dari 3 pilar pemersatu bangsa. Kita harapkan terus kita aktualisasikan secara bersama-sama nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Ia menegaskan kepada peserta upacara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan bersama-sama gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Senada dengan Supriyono, Ketua DPD LDI Kabupaten Jombang, Widodo berpesan kepada para santri untuk selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara baik dan konsekuen. Para santri yang telah mengikuti kegiatan upacara hari lahirnya Pancasila di Pondok Pesantren Gading Mangu ini tertanam jiwa-jiwa Pancasila dalam pembangunan di era globalisasi ini. Diharapkan setelah mengikuti upacara bendera ini, para santri menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik saat masih di pesantren ataupun setelah berada di tengah masyarakat.